Jumpa kembali pada Opini Jurnalis, dan pada tahun politik ini kita akan berbicara sejauh mana sih tingkat ketertarikan daripada kaum milenial dan generasi Z terhadap pemilu 2024. Jadi dari angka yang kita dapat data dari data yang ada, hanya 1,1% anak muda yang tertarik untuk mengikuti informasi-informasi politik. Nah, kita harapkan bahwa dengan ada masih sedikitnya ini, bahwa ke depan 2024 ini mungkin apakah akan cenderung naik atau lebih sebaliknya. Untuk itu di Opini Jurnalis saya telah menghadirkan Muhammad Farhan Hasyim. Dari mana Mas Farhan? Dari mahasiswa Universitas Sriwijaya. Oh ya, masih kuliah sekarang. Masih kuliah. Oke. Dan di sebelah beliau Bung Bonggas, Bonggas Adi Chandra. Ini agak mikir saya karena Bung Bonggas Adi Chandra. Terima kasih Mas Bonggas sudah hadir di Opini Jurnalis. Anda jauh-jauh dari Jakarta. Siap. Hanya untuk ikut sedikit membenahi perpolitikan di negeri ini. Baik, biar sedikit berbuat, yang penting berbuat baik. Ya, baik. Ya, ya. Saya langsung ke Mas Farhan. Ini ya, karena kaitan kita milenial. Mas Farhan, Anda pernah ikut memilih? Pernah. Di tahun pemilu 2019 ya? Karena kebetulan pada saat itu usia udah 19 tahun, udah memenuhi sebagai mata pilih. Mata pilih ya. Jadi ikut serta dalam kontestasinya. Bukan kontestasi apa? Pemilu 2019. Iya, berkontribusi lah. Kontribusi. Ya, berkontribusi itu pada saat itu Anda kan sudah banyak mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana politik itu di negeri ini, demokrasi negeri ini, yang dapat Anda petik pada informasi saat itu sehingga Anda ingin berkonstelasi ikut dalam pemilu, memilih, itu apa ketertarikan Anda pada saat itu? Ya, sebenarnya pada saat itu di 2019 perkembangan media baru itu kan sudah sangat masif ya, jadi kayak penggunaan sosial media, terus media-media online dan lain-lain itu memang sudah lekat dengan kami sebagai kaum milenial atau generasi Z. Jadi pada saat itu saya lebih sering menyimak informasinya memang dari sosial media sih. Dan pada saat kontestasi nasional gitu kan, pada saat tokoh-tokoh politik nasional itu, mereka itu sudah sadar bahwa penggunaan sosial media itu penting. Meskipun gap generasi antara kami dan mereka itu jauh sebenarnya, tapi mereka sudah mulai melek dan paham. Pada saat itu, yeah, Anda banyak melihat dari media sosial. Yeah, informasi dari media sosial yang lebih banyak positif, negatif tentang dunia politik? Sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari tokohnya, mereka menyampaikan informasi itu sebenarnya sangat positif sekali ya. Tapi yang saya sesalkan pada saat itu, mungkin sudah mulai dari tahun 2014, mungkinnya dari 2012-2014, karena masifnya perkembangan informasi itu, arus informasi semakin banyak, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Itu bagaimana sistematisnya kita tidak tahu, tapi pada saat itu memang informasi-informasi yang nggak benar itu banyak pak gitu, tersebar di dunia maya. Kayak ada yang terorganisir lah mereka itu. Jadi mereka sebenarnya kalau dari sudut pandang perspektif kaum milenial ataupun generasi Z, agak bosan lah melihat seperti itu, yang terlalu ribut-ributnya itu kayak ini apa sih, nggak penting gitu, kayak membuat bangsa kita tuh jadi pecah gitu. Oke, ini memasuki 2024 ya, kita akan mengadakan pemilu kembali. Sejauh mana sih Anda mengikuti informasi politik, apakah Anda masih tertarik untuk ikut berpartisipasi sebagai pemilih, atau Anda juga ingin menjadi seorang calon legislator, bagaimana Bung Farhan? Sebenarnya kalau politik sih
dari kecil lah istilahnya tuh udah tertarik gitu politik, sejarah dan lain-lain, geopolitik itu memang udah tertarik. Tapi lama-kelamaan gitu kan ngelihat tokoh-tokohnya, terus apa namanya, sirkulasi elit di kita itu kayak orang-orang itu aja yang muncul. Jadi kayak menurunkan semangat kita untuk mengikuti dunia politik gitu. Pada saat 2024 sebenarnya saya itu masih mengikuti sih apa perkembangan-perkembangan apa yang terjadi dan apa yang akan datang gitu. Cuman antusiasmenya menurun. Oh, gitu ya. Karena memang informasi yang masif itu kayak tidak dikontrol. Bagaimana cara mengontrolnya saya tidak tahu ya. Kayaknya pemerintah mampu deh mengontrol arus informasi itu, tapi kok kayak semakin banyak gitu. Pada saat mendekati politik itu, tahun-tahun politik, semakin banyak Muncul. informasi yang itu. Oke. Iya. Ini Betul. suara hati ya, Iya, Mas betul. Farhan sebagai generasi milenial, generasi Z yang menyikapi pemilu Pemilu 2024 dan 2020. Anda pernah 2019 sudah nyoblos. Iya. Bung Mas Bogas. Nah, ini suara hati kaum milenial nih. Ini bagaimana nih menyikapi apa yang dikatakan Mas Farhan tadi sebagai political coach ini? Oke, baik. Terima kasih Kak Arto untuk kesempatan. Jadi begini, ini kan namanya opini jurnalis. Saya yes. mau menunjukkan fakta dulu sebelum kita beropini. Apa yang dikemukakan oleh Mas Farhan di sini, saya menemukan tiga fakta sebetulnya dalam konteks anak muda dan politik. Yang pertama bahwa semakin banyak anak muda yang apatis terhadap politik, benci politik gitu ya. Ini Mas Farhan masih bagus, masih mau mencoblos dan masih mau mengikuti walaupun makin lama makin kesel dan makin kesel sih. Kemudian fakta kedua, populasi anak muda nanti di 2024 itu mendekati 60% gitu ya. Cukup tinggi ya. Cukup suara tinggi. Milenial sama Betul, ini. Tapi tadi partisipasi di politik 1,1% kecil. Dan tingkat keterwakilan politik anak muda di dalam politik itu sangat kecil, di bawah 20%. Di Senayan itu cuma di angka 15%. Padahal pemilih yang terbanyak itu anak muda. Fakta yang ketiga, di dalam politik, anak-anak muda ini kadang-kadang hanya dimanfaatkan oleh elit politik, cuma di ujung aja, cuma sebagai objek politik. Ya, sebagai angka-angka dibandingkan dengan mengetahui sebetulnya mereka inginnya apa. Nah, ini tiga fakta ini yang saya mau pakai untuk pengantar diskusi kita berikutnya dan kenapa kemudian anak-anak muda apa namanya menjadi apatis. Padahal menurut saya tahun 2024 itu harusnya jadi tahun politiknya anak muda. Karena ya itu mereka memegang peranan yang paling besar, 60% ini suaranya. Tapi kalau mereka tidak bisa memanfaatkan ini dan kemudian menjadi apatis, apalagi menjadi golput, kekuatan ini nggak ada artinya, gitu ya. Nggak menjadi sebuah gerakan yang akan merubah Indonesia. Gitu. Oke, kita tanya ke Mas Farhan. Apatis dan suara anak muda 60%, tapi kecil masih yang ikut satu ke Mas Farhan. Menurut Anda, gimana sih? Ya, karena apatis tadi muncul karena memang adanya isu-isu yang tidak terkendali tadi, bahkan yang sebenarnya bisa untuk dikendalikan ataupun diawasi gitu. Dan selanjutnya kayak partisipasi politik gitu kan, yang seperti disinggung tadi, bahwa sebenarnya anak muda itu butuh figur-figur yang baru, butuh orang-orang yang baru agar bisa mewakili keresahan mereka gitu. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah memang ada orang-orang muda yang mengikuti kontestasi politik baik di pileg, di pilkada, ya. Pilkada dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi track recordnya, siapa yang dibalik orang itu, kayak rasa embel-embel anak mudanya itu cuma jadi jualan politik mereka aja sih. Gitu. Kenapa? Mungkin Anda melihat 2019 sampai 2024 2023 atau iya. Selama perjalanan 5 tahun, Anda sebagai generasi milenial atau generasi Z, apakah masih ingin mengikuti konstelasi politik atau mencoblos, berpartisipasi, melihat yang Anda katakan bahwa kok gitu-gitu aja yang muncul? Itu menurut Anda gimana? Sebenarnya kalau dalam hati, secerca harapan itu masih ada sih. Maksudnya kita tidak boleh meninggalkan begitu saja gitu. Nggak tahu kalau pendapat teman-teman lain ya. Kebanyakan teman-teman lain memang meninggalkan karena mereka udah bosan gitu.
mending ngurusin urusan yang lain atau saya kerja aja ningkatin karir gitu kan kalau anak-anak muda sekarang. Tapi sebenarnya kalau dalam perspektif saya tidak mau meninggalkan itu meskipun saya jengah gitu. Nanti pada suatu saat memang ada perubahan dan roda itu pasti berputar gitu. Anda kita tidak ikut nyalek atau ikut ini sekarang dengan salah satu parpol bergabung ikut pengen jadi legislator, ada keinginan? Selagi aturannya masih begini-gini aja saya kayaknya apatis deh kalau misalnya untuk menjadi kontestan di dalam pemilihan politik. Kenapa apatis? Soalnya kalau misalnya saya perhatikan dan teman-teman juga perhatikan, kan banyak anak-anak muda itu yang ikut, tapi kan kita udah tahu nih latar belakangnya apa. Mohon maaf, kayak dia berasal dari orang yang berada keluarga elit atau orang-orang yang sudah bapaknya, kakeknya itu sudah berkarir di dunia politik yang lama. Dan ongkos politik di Indonesia ini kalau menurut di berita-berita itu kesannya besar banget gitu. Baik, baik. Nah, ini jawabannya ini perlu Mas Bongkas nih tengahin gimana nih Mas Bongkas, suara dari milenial. Betul, jadi kalau menurut saya yang pertama, kalau menjadi jengah, menjadi capek, menjadi apa kecewa dengan politik karena melihatnya hanya satu aspek aja. Ya, artinya knowledge-nya belum cukup lengkap gitu ya, belum cukup komprehensif gitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau misalnya bosan dengan elit politik yang itu-itu saja, kenapa nggak mengajukan diri untuk maju gitu ya? Kenapa nggak masuk dan berpartisipasi? Nah, kemudian ketiga, informasi bahwa biaya politik itu mahal, saya nggak bilang ini murah, nggak, karena tetap perlu biaya. Tapi kita harus membedakan antara apa yang disebut sebagai political cost atau biaya politik dan money politik. Nah, orang kalau berbicara mengenai berkompetisi politik, yang mereka pikirkan adalah money politiknya yang jumlahnya miliaran, ratusan juta, yang membuat anak-anak muda ini gedar duluan, Untuk masuk ke politik. Padahal di politik untuk mereka berhasil itu ada 5 modal yang sebetulnya modal finansial ini ada salah satunya saja. Nah, 4 modal ini seperti modal intelektual, modal sosial, modal politik, dan modal budaya. Kalau mereka menguatkan ini modal finansial akan menyusul, ya. Nah, cuman kan secara knowledge politiknya mereka belum paham dengan ini. Mereka belum paham sebetulnya strategi. Saya ambil contoh, di Bandung, DPRD Kota Bandung, saya pernah, saya juga punya podcast, ya, jadi bukan punya TVRI, punya podcast. Yeah. Saya juga punya podcast, saya punya konten di Politician Academy. Saya pernah mewawancarai seorang anak muda, umurnya sekitar 26-27 tahun, bisa jadi anggota DPRD Kota Bandung dengan biaya hanya 3 juta rupiah. Tuh, Mas Farhan, ada loh. Ada. Ya, kemudian di Pacitan saya pernah mendampingi seorang mantan supir bupati bisa menjadi bupati. Luar biasa. Saya pernah mendampingi di Kota Bogor seorang akademisi yang dananya terbatas, akhirnya bisa jadi wali kota di sana. Nah, artinya uang bukan segala-galanya. Tapi kalau kita berpikir bahwa uang terus, ya itu jadi membuat kita nggak memperkuat modalitas kita yang lain. Nah, ini menurut saya kelemahan dari teman-teman ini adalah setelah mereka kecewa, kemudian mereka nggak mencari solusi, tapi cenderung meninggalkan. Nih, gimana nih? Tertarik nggak setelah Mas Bongkas ngembua, ada cuma modal 3 juta bisa jadi anggota DPRD kota? Saya ingin di dalam pembicaraan kita bahwa Anda pernah nggak berkeinginan, suka dengan politik, kebetulan. Tetapi, apakah Anda ingin mendalami atau ikut di salah satu parpol bergabung? Gimana sih dalamnya parpol itu? Yeah. Ini kedepannya mungkin menurut Mas Bongkas tadi kan cukup 3 juta jadi. Tapi, itu memang dia punya keinginan ya, dari bukannya karena ujuk-ujuk, wah nggak ada kerjaan, hanya nyalek aja. Dia bukan keluarga elit, dia orang biasa dan bisa jadi gitu. Nah, gimana? Saya kasih contoh yang lain, di Medan mantan driver Gojek itu bisa jadi anggota DPRD Kota Medan. Jadi contoh-contoh lain juga sebetulnya banyak gitu loh. Cuma mohon maaf kalau saya lihat anak-anak muda kecenderungannya adalah menggeneralisasi. Jadi di sini pakai uang, ya udah percaya, habis itu udah saya nggak punya uang berarti saya tinggalin. Tidak berusaha mengulik
gimana cara yang benar bisa maju dan kemudian berhasil. Gimana nih Mas Farhan, apa yang dikatakan Mas Bonggas, masih nggak Anda ingin menunggu atau ini tanggapan Anda? Sebenarnya sih apa ya, kalau misalnya kita balik lagi pertanyaan awal, saya itu kalau dalam dunia politik ataupun yang lain memang ketertarikannya udah dari dulu, udah pengen banget. Kalau bisa saya itu bisa jadi bupati lah di tempat saya tuh, udah jadi suatu prestasi banget buat saya gitu kan. Karena saya juga punya tujuan gitu, ngelihat daerah saya juga yang ya gitu-gitu aja gitu kan. Kenapa enggak kita aja gitu yang bupati. Tapi di 2019 Anda tidak menggunakan kendaraan politik, artinya bergabung, sama aja melihat mobil, ya. Pengen mobil, tapi ngelihat aja. Kapan betul. Mulai dengan Mas Bonggas bilang tadi, betul. Apakah saat ini Anda juga akan menentukan ikut di parpol, belajar dulu begitu? Tapi dengan melihat situasi dan kondisi yang sekarang, misalnya usia saya juga belum matang lah sebenarnya untuk mengikuti itu, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa embel-embel anak muda itu nggak bisa dijual kan sebenarnya. Yang harus di jual dan diberitahu oleh mata pilih atau konstituen, mereka ini harus punya visi misi yang jelas juga gitu. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, kayak apa pernyataan tadi yang menyatakan bahwa ada loh orang-orang yang dengan modal yang seminimal mungkin bisa maju dan terpilih lagi. Maksud saya begini Mas Farhan, jadi Anda tertarik sih tertarik politik, tetapi ini kan banyak parpol, iya. Ada nasionalis, ada demokratis, Anda tadi pengen jadi bupati, mestinya Anda ngambil pilihan, aku iya. Ingin masuk, dalam artian masuk bukan Anda untuk langsung menjadi legislator, oh. Uang kan 3 juta bisa, tapi Anda ikut dulu bergabung di parpol, apa sih isi parpol, mungkin 5 tahun sudah belajar, baru Anda ikut konstelasi di mencalek menjadi legislator atau jadi kepala daerah. Tetapi maksud saya, setelah kita bicara sedikit ini, apakah Anda ada begini tiga juta tertarik nggak mau bergabung ke dunia politik? Itu yang ingin saya tahu dari milenial. Iya. Masih juga nggak mau. Persentase antara orang-orang yang seperti itu dengan yang lain itu seberapa besar sih? Ada orang yang punya modal 3 juta tiba-tiba bisa mencalonkan gitu kan? Apalagi kalau melihat dari Sumsel gitu kan? Sumsel ini kan kayak tokoh-tokoh kedaerahan, terus apa semangat-semangat kedaerahannya masih tinggi, masih melihat siapa gitu. Baik, saya bicara karena, dari hati ke hati besar. Anda sebagai milenial, dari hati Anda ya. Setelah mendengar Mas Bonggas ini mewakili milenial ya. Tadi Anda jengah. Nah setelah mendengar 3 juta berarti starter awal mau menjadi legislator atau kepala daerah, mau gak mau karena tatanan negara ini melalui parpol. Apakah Anda akan menekat setelah kita bicara di podcast ini? Gue ingin masuk deh ke parpol, gimana? Ingin ya? Ingin. Ada berarti Pak? Dari awal memang ingin. Iya, tapi belum juga. Setelah ini mungkin ya. Anda bisa. Mungkin setelah mempelajari sistemnya dan diajar oleh Pak Bonggas, mungkin. Itu yang saya ingin dapatkan jawaban dari Anda bahwa Mas Bonggas ternyata benar yang Anda katakan bahwa mereka itu belum masuk ke dalam, tapi baru sedengar ingin sudah ada. Ini Mas Bonggas kita lihat dulu tayangin sini bahwa karena tadi Mas Bonggas mengatakan bahwa suara milenial generasi itu 60%, tetapi 1,1% baru ikut konstelasi di ini. Oke, kita lihat tayangannya. Lebih dari 60% pemilih pada pemilu 2024 ialah generasi Z dan milenial, atau generasi yang berada pada rentang usia 18 hingga 40 tahun. Mereka dikategorikan sebagai pemilih muda pada usia produktif. Sejumlah calon presiden dan wakil presiden seperti Anies Baswedan, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno memanfaatkan dan memaksimalkan aplikasi sosial media guna berkomunikasi dengan generasi Z dan milenial yang sangat lekat dengan penggunaan sosial media. Menurut pengamat politik UIN, Adi Prayitno, generasi muda memiliki kecenderungan suka pada calon pemimpin yang interaktif dan luwes. Oke, Mas Farhan, saya cuma minta tanggapan ya atau tidak. Setuju nggak sih Anda? Setuju. Melihat itu? Setuju. Oke. Mas Bonggas, bagaimana melihat tayangan tadi generasi muda kita? Ya, saya pikir elit-elit politik dan partai politik sudah paham dengan data statistik itu. Makanya mereka mencoba
menggunakan metode yang disukai anak muda, mengetahui dan memahami. Cuman satu catatan saya, jangan jadikan anak muda itu sebagai objek saja atau deretan angka. Mereka betul-betul harus diikut sertakan di dalam program-program itu. Ditanya anak muda ini maunya apa, gimana? Bukan sekedar interaktif. Interaktif itu bagus, karena sebelumnya kan mereka memandang dunia politik ini satu arah saja gitu. Kalau udah interaktif, saya pikir ini bagus, memotong tali birokrasi dan kemudian oh didengarkan benar langsung ya. Betul. Tapi kemudian ya jangan cuma di sini saja gitu, nggak cuma di masa pemilu saja, tapi diikut sertakan berikutnya. Misalnya kayak Pak Jokowi pada waktu itu menunjuk apa namanya tim penasehat dari milenial. Saya pikir ini kalau diikuti oleh semua kepala daerah atau tim-tim apa namanya anggota legislatif di daerah, saya pikir itu bagus gitu. Jadi mereka juga mendapatkan knowledge politik yang pas, mengetahui sebetulnya dunia politik itu seperti apa. Ini saya pikir keren kalau bisa dilakukan seperti itu ya. Nih Mas Farhan, Anda mewakili teman-teman Anda juga ya. Kalau bicara-bicara di kalangan generasi Anda, bahwa ada nggak sih misalnya 10 orang teman, berapa orang sih yang suka ngikuti sini calon presiden si A? Siapa sih si A ini? Atau ini legislator yang di bawah batang kayu tempat saya ini, foto ini. Siapa sih dia ini? Pernah nggak kalian ingin tahu lebih detail calon-calon itu? Ya kalau misalnya ditanya misalnya dari 10 orang, kalau circle saya sih memang suka bahas politik sih Pak. Ya. Jadi mungkin ada 7-6 orang itu di, sangat serius banget di kalangan teman-teman ya, Anda ya. Kebetulan memang suka siap, ya. Kebetulan memang suka. Terus kalian suka pengen tahu lebih detail nggak sih siapa sih di pohon ini, gambar ini, oh, anak siapa sih? Tadi Anda mengatakan bahwa kalangan-kalangan yang maju di politik itu kayak anak-anak si aja yang bapaknya udah ini, itu gimana sih? Ya sebenarnya sih sampai menurut sedikit kamu? Dari itu sih Pak. Kalau ya, mau udah diceritain juga sih sebenarnya nggak enak ya, ya kalau bahasan-bahasannya. Tapi yang saya ingin sampai sedetail itu sih kalau kami. Udah ya. Emang ya. Sering ya membahas sampai detail ya, itu. Emang kelebihannya dari generasi yang sekarang justru surplus informasi. Beda dengan zaman kita dulu. Kita harus nyari-nyari kemana-mana. Kalau sekarang informasinya surplus, justru kebanyakan generasi sekarang mempunyai permasalahan untuk bagaimana menyeleksi informasi yang benar, karena apa dunia media sosial ini kontrolnya ini sangat sulit ya, walaupun kita udah ada undang-undang ITE dan sebagainya. Kalau kita bicara katakanlah akun dari tokoh-tokoh politik ini bagus-bagus betulnya, tetapi kan permasalahannya pendukungnya tim sesnya kecap nomor satu semua ya. Iya betul. Nah permasalahannya tim sesnya ini yang kemudian mau apa ya, mendukung sang calon dengan cara apapun, termasuk dengan cara black campaign, hoax dan sebagainya. Nah permasalahan dengan anak-anak muda ini, kalau mereka nggak paham dengan kondisi sebenarnya atau fakta yang sebenarnya, yang namanya informasi buruk atau salah itu kalau diulang-ulang bisa dianggap benar. Nah ini yang bahaya, ini yang disebut kalau di dunia komunikasi namanya post-truth problem. Post-truth itu informasi salah yang diulang-ulang terus dianggap sebagai benar, sebuah kebenaran. Jadi bukan kebenaran objektif, tapi kebenaran subjektif. Nah ini yang akhirnya membuat polarisasi. Semua informasi yang benar nggak dianggap benar, tapi informasi yang berasal dari gosip, black campaign itu yang lebih dipercaya. Nah permasalahan dari anak-anak muda dan yang membuat mereka jengah itu juga seperti itu. Karena disinformasinya terlalu banyak, ya mereka ini yang benar yang mana ya, yang gini kok gini, yang itu begitu. Nah ini yang saya pikir kita juga perlu memandu anak-anak muda untuk bagaimana mereka menyeleksi informasi itu dengan baik. Misalnya sumbernya benar atau enggak, datanya benar atau enggak. Karena kan sekarang bikin video pendek-pendek digabung-gabungan itu mudah sekali. Ya itu yang kemudian kalau mereka tidak kritis gitu ya, mereka nggak tahu ini yang benar. Kemudian terpengaruh. Nah ini yang merusak menurut saya di situ. Baik, kembali saya kepada Mas Farhan. Kan sekarang sudah mulai nih calon-calon muncul, legislator maupun calon kepala daerah yang Anda dengar. Kan ada salah beberapa itu Anda ketahui, oh si A ini dulu kayaknya pernah tersangkut masalah hukum nih. Oh si B ini kelakuannya pernah gini-gini nih. Nah Anda melihat-melihat begitu, apakah Anda ingin sih? Bagaimana pendapat Anda dengan si A, si B yang sudah pernah tercatat bermasalah ini? Apakah masih juga dibujuk rayu seperti dikatakan Mas Bonggas dengan media, dengan branding ini? Anda jengah atau memang akhirnya memilih membenarkan? Iya. Makanya saya terutama dengan teman-teman sih, enggak
penting banget yang namanya selektif akan informasi. Betul. Dan mencari rekam jejak siapa yang akan memimpin kita ini sangat penting sekali menurut kami gitu kan. Karena memang itu akan mempengaruhi bagaimana kinerja mereka, bagaimana hubungan mereka antara tokoh dan konstituen, bagaimana aspirasi kami bakal tertampung tidak atau bakal setidaknya disampaikan tidak oleh mereka gitu kan. Baik. Ya. Ini kebetulan Mas Bonga, saya dapat generasi yang memang menyukai politik walaupun batas menyukai dulu. Iya. Baik, kita lihat informasi sekilas ini bagaimana nanti peranan anak muda mengenai pandangan mereka terhadap dunia politik. Politik kekinian yang membuat Reza tidak terlalu nyaman, apa yang? Yang membuat tidak terlalu nyaman, aduh capek juga ya ngelihat para pemangku kekuasaan, politikus-politikus yang saya amati lewat beberapa stasiun TV, lewat acara-acara, ya isinya adu argumentasi terus, tapi at the end of the day, ini jadi tontonan yang menghibur, lebih menghibur dari film, jangan-jangan. Ini lebih apa lucu-lucuan nih maksudnya, kayak dulu pernah kalau nggak salah Gus Dur almarhum pernah mengatakan di sini itu kayak anak TK gitu. Jadi catatan-catatan politik bagi kita generasi muda, menurut Anda bagaimana Mas Farhan? Iya, sebenarnya relate banget sih yang dibilang oleh Bang Reza Radian gitu kan. Karena memang kejengahan kita tuh berawal dari situ, banyak omong kosong lah dari mereka dan juga ribut-ribut. Padahal sebenarnya kita nggak tahu mereka di balik layar itu gimana gitu kan. Mereka tuh cuma meninggalkan masalah dan keributan di masyarakat umum, dan mereka tidak bertanggung jawab apa yang mereka katakan terhadap publik. Oke, itu yang Anda tonton. Iya, bad news is good news. Tapi saya nanti dimarahin juga. Ada loh di Senayan atau di DPR Provinsi Kabupaten Kota, anak muda atau legislator yang baik, tapi jarang ini terangkat. Menurut Anda bagaimana nih? Ya betul. Anda tahu nggak bahwa masih ada yang baik? Pasti, sebenarnya tahu. Ada juga misalnya teman-teman yang memang udah serius banget nih di politik itu kan, angkatan di atas saya gitu kan, yang cerita ada loh sebenarnya orang-orang kayak gini. Tapi kan balik lagi ke awal, kayak bad news is good news. Orang-orang yang apa, yang kayak kontroversial kayak gitu justru malah laku di kita gitu kan, tanpa adanya edukasi lagi. Seharusnya sih penyampaian informasi yang berimbang dan juga pertanggungjawabannya itu harus diteruskan gitu loh. Jangan meninggalkan keributan ujung-ujungnya jadi polarisasi kan, itu kan agak kesel bagi kami ngelihatnya gitu. Mas Bonggas, ya. Ini kan kita, anak-anak muda, karena banyaknya informasi, banyaknya negatif terhadap legislator maupun kepala daerah. Kan menurut Anda kan sebagai political coach, melihat masih banyak orang-orang yang politikus yang baik, yang masih memiliki hati nurani. Nah, sejauh ini bisa mereferensi masih ada yang seperti diinginkan anak-anak muda sekarang, politikus-politikus baik nih. Jadi kalau kita mau hitung itu kan, yang suka jadi patokan berapa banyak masuk KPK gitu kan. Misalnya contohnya kepala daerah, berapa banyak yang masuk KPK? Di Indonesia itu ada 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Yang masuk KPK itu berapa banyak gitu ya? Yang bersentuhan dengan hukum. Mohon maaf, angkanya di bawah 10% sebetulnya. Berarti yang lainnya masih bekerja dengan baik sebetulnya. Yang tertangkap kita anggap itu yang gak beres gitu ya. Nah, pertanyaannya kan kebanyakan yang disorot yang buruk ini, sehingga akhirnya nah, semua kepala daerah seperti ini gitu ya, atau jadi, apa namanya, legislator yang negatif, nggak pernah turun ke lapangan, nggak pernah kunjungan kerja, semuanya seperti itu kan. Padahal enggak, di Senayan itu ada 575 anggota legislatif. Kalau kita hitung yang nggak beres berapa atau yang bersentuhan dengan masalah hukum dan sebagainya, saya pikir persentasenya sebetulnya kecil. Cuma permasalahan mereka yang bekerja dengan baik itu tidak mendapatkan sorotan media yang baik dan tidak menjadi perhatian dari publik. Karena masyarakat kita ini masyarakat yang senang dengan sinetron, senang dengan sandiwara. Kenapa program-program TV yang ribut-ribut itu lebih banyak ditonton? Ya karena masyarakat kita senang dengan drama. Nah, ini yang juga kita harus kritis juga terhadap program-program seperti itu gitu ya. Artinya bahwa kita cari alternatif informasi yang kemudian bisa mencerdaskan kita, bukan hanya isinya ribut-ribut saja gitu loh.
Nah, dengan adanya media sosial, sebetulnya anak-anak muda ini punya apa? Punya alat informasi yang lebih luas daripada kita dulu. Nah, yang menarik Pak Karto, satu hal yang menarik dari anak-anak muda dan saya lihat ini positif. Mereka tidak terpengaruh dengan politik uang. Benar nggak sih Mas Farhan? Sebentar Mas Fokus. Terpengaruh nggak sih? Setuju. Setuju, tapi Anda ya, melihat di lingkungan generasi iya. Anda kan teman-teman kan banyak. Pernah nggak sih yang menerima politik uang? Kalau teman-teman sih pasti ada ya, nggak bisa dipungkiri pasti ada. Cuman mereka punya prinsip juga, ambil uangnya, jangan coblos orang. Wah, benar ya berarti Mas Bogas, gimana? Betul, ya. Jadi kecenderungan dari anak-anak muda, kalau misalnya mereka dihadapkan dengan pilihan, pertama kali mereka akan buka handphone. Mereka akan cari data terhadap orang tersebut, terutama yang memberikan atau apa namanya aktor-aktor yang apa berkompetisi ini. Kemudian mereka akan lihat, oh yang ini ternyata rekornya baik, mereka udah melakukan ini, itu yang dipilih. Mau ada orang yang ngasih 200.000, 300.000, duitnya mungkin mereka ambil, gitu ya. Kalau yang ekstrim, mereka nggak akan terima duitnya, mereka. Tapi bener sih. Bener. Udah bener, untung bener. Nah, berarti betul. Kan politician academy betul-betul sudah turun ke bawah melihat ini. Betul. Nah, Mas Bogas, ya. Jadi oke, yang Anda sampaikan, saya ingin tahu. Apakah masih butuh sih terjadinya politik uang bagi calon-calon yang... Betul. Nah ini yang menurut saya elit-elit politik yang berpikir bahwa uang adalah segala-galanya, uang dengan uang semuanya bisa menang dan bisa diatur, ini yang harus hati-hati. Karena kalau mereka mempergunakan strategi yang sama seperti itu, mereka nggak akan bisa menggait anak-anak muda ini. Nah, harus ada pendekatan yang berbeda dengan mereka, harus ada strategi yang berbeda dengan mereka, harus partisipasi aktif terhadap mereka juga gitu loh. Jadi jangan cuma jadikan mereka sebagai kosmetik aja. Kalau kosmetik ya kayak gini-gini, makin apatis gitu. Nih, nah, perlu juga gitu. Kita informasi ke para calon-calon legislator, kepala daerah. Nih anak muda suka uang tapi belum tentu mau milih Anda loh. Betul. Jadi betul. Jangan coba-coba lagi di 2024 ya. Mau berpikir money politik. Jadi nawaitunya dulu harus benar gitu. Ya. Jadi kembali saya ke Mas Farhan. Jadi kita lihat bahwa ada para caleg ataupun kepala daerah yang tersentuh masalah hukum. Terus mereka ingin begitu udah selesai maju lagi. Pandangan Anda gimana sih terhadap orang yang gitu? Ya saya nggak tahu lagi ya kalau ada orang yang kayak gitu dan nyatanya memang ada. Dan sebenarnya itu jadi suatu apa ya kekesalan juga dan keresahan juga bagi kita. Kenapa bisa diloloskan gitu loh orang-orang yang seperti ini kok bisa mengikuti kontestasi ini? Yang menjadi permasalahan ketika mereka memenuhi kuota ini, orang-orang yang mau memang benar-benar niat untuk mencalonkan diri atas dasar keteguhan mereka dan juga idealisme mereka itu jadi kos ini apa penuh ini apa namanya kuota mereka itu jadi nggak masuk, diisi oleh orang-orang yang lagi-lagi yang bermasalah, yang punya modal lah bisa dibilang dan lain-lain. Jadi agak disayangkan jengah lagi ya. Iya, nih Mas Bonggat. Jadi ya. Anak muda ini benar bahwa kok yang meloloskan itu kan partai politik. Dia betul, sudah punya betul, track record yang betul, negatif ya, atau yang ini. Ya. Nah, menurut Mas Bongas gimana ya, sih bisa kalau, kok? Kalau saya jadi ketua partai politik, saya nggak akan memberikan etalase politik orang-orang seperti itu. Bahkan tidak akan memberikan kesempatan orang-orang yang sudah mempunyai track record pernah dalam kasus hukum untuk menjadi kader-kader saya. Tapi nyatanya ada kan, karena mereka masih memiliki uang. Betul, nah, saya. Ini bagaimana betul. Nah, untuk ini yang harus menyetup. Kita lawan. Kesadarannya adalah anak muda kan kita udah tahu jengah dengan seperti ini, mereka 60% ya. Nah anak mudanya juga kalau udah tahu seperti itu jangan jengah kemudian jadi golput, karena kalau jadi golput bisa-bisa mereka yang berkompetisi ini yang menang. Atau gini mungkin Mas Bongas, ya? Saya punya pemikiran pribadi. Ya. Apakah parpol-parpol juga perlu dibentuk KPK khusus mengawasi parpol sih biar generasi muda ke depan memang orang-orang yang dicalonkan parpol itu betul-betul orang yang berintegritas yang ya. Jadi seleksinya harus ada, jangan Anda sebagai ketua parpol karena kedekatan karena ini terjadi ya, kita tidak menjustice mereka ya. Tapi fakta betul kan Mas betul. Farhan. Nah kita generasi seperti Mas Farhan ini kan sudah jengah tadi kan. Ya, betul. Nah ini menurut permasalahannya kan undang-undangnya sendiri.
Peraturannya sendiri membolehkan itu dengan syarat-syarat kan, seperti tadi kita sudah sebutkan bahwa mereka yang sudah pernah terhukum asal ada masa jedanya dulu 5 tahun, asal kemudian mereka mengumumkan bahwa mereka pernah mempunyai kasus hukum, kemudian itu diperbolehkan maju kembali. Tapi kan sebetulnya penentu suara terakhir itu ada di rakyat, bukan ada di ketum partai-partai ini. Setuju. Nah, kalau kita semua kompak untuk berpikir jangan pilih napi koruptor, maka mereka juga nggak akan terpilih. Ya, jangan sampai terjadi di satu daerah di Jawa Tengah, di mana kepala daerahnya kemudian terpilih kemudian melakukan korupsi, masuk ke KPK, melewati jeda tertentu, setelah keluar kemudian berkontestasi terpilih kembali dan rakyatnya memilih kembali itu, dan kemudian apa yang terjadi, masuk lagi dua kali masuk lagi. Nah, ini kan pertanyaannya, ini masyarakatnya gimana sih, belajar atau enggak? Jadi menurut saya ya, politisinya harus belajar juga, tapi masyarakatnya juga harus cerdas dan konstruktif untuk memilih, termasuk anak-anak mudanya, kritis dong gitu. Nah gitu loh, kritis dong, kan Mas Bongas kan sudah bahwa kita nggak bisa, ini itu kan sudah diatur undang-undang, membolehkan mereka kembali. Nah, apakah Anda turut membangun negeri ini walaupun belum mau maju caleg karena ke pemikiran Anda belum kesih, tapi untuk membantu negeri ini mendapatkan calon-calon pemimpin yang bersih, apakah Anda ikut? Kan sekarang udah gampang nih mengkampanye ini, buat konten sendiri, oh jangan pilih yang ini, apakah Anda lakukan dengan kelompok-kelompok Anda? Kalau misalnya berkampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon sih, anak-anak muda nih termasuk saya ini pasti males lah kayak gitu. Cuman maksudnya kalau misalnya disuruh untuk berpikir kritis, konstruktif dan lain-lain, sebenarnya tuh anak muda itu sudah banyak sekali Pak yang di media sosial itu kayak buat tweet lah di Twitter ataupun di Facebook lah mengenai pandangan politik mereka, bagaimana yang seharusnya dan lain-lain. Sebenarnya anak muda ini banyak bersuara, termasuk juga dengan mahasiswa dan lain-lain. Tapi platform sudah ada, orang yang bersuara sudah ada, didengerin apa enggak oleh elit-elit yang di atas? Itu permasalahannya. Kebanyakan mereka kan iya doang, kampanye lagi di media sosial buat kayak semacam konten bahwa kami akan ini, ujung-ujungnya berapa tahun lagi ditagi, udah lupa. Oke, itu suara anak muda masih bisa ngikuti medsos. Tapi gimana sih usia-usia orang-orang mata pilih yang gaptek, yang apa, didatangin sama orang-orang seperti yang Mas Bongas katakan tadi, udah pernah terpidana. Itu sejauh ini bagaimana sih politician melihat ini? Ya itulah menurut saya tugas dari kami dan juga mungkin penyelenggara pemilu untuk memberikan literasi politik terhadap memilih yang cerdas itu seperti apa gitu kan. Nah, artinya ini bukan tugas kecil, ini tugas berat di mana kita juga harus memberikan literasi yang umum kepada masyarakat luas gitu, bukan hanya anak-anak muda. Kami di Politician Academy memang fokusnya kepada anak-anak muda karena ini yang generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan politik gitu. Tapi yang sudah terpengaruh dan sudah terkontaminasi ya sudah, mau gimana lagi gitu. Tapi jangan sampai anak-anak mudanya ikut-ikutan kalau menurut saya, karena kita mesti ingat sejarah di Indonesia. Kemajuan dan pergerakan politik di Indonesia selalu dilandasi, selalu digerakkan oleh anak-anak muda. 1908 Budi Utomo, 1928 Sumpah Pemuda, 1945 anak muda juga, 1966 anak muda juga, 1998 anak muda juga. Jadi kalau nanti 2024 anak muda yang apatis, nah pertanyaan saya mau dibawa kemana negara ini? Gitu. Jadi saya ingin membangkitkan lagi kesadaran anak muda, apalagi tren global maupun tren nasional. Semakin kesini itu semakin anak muda menjadi pemimpin. Di Kanada ya, Justin Trudeau memimpin di usia 42 tahun, perdana menteri muda pertama. Macron di Prancis, kemudian di Hongaria, di Finlandia umur 36 tahun bisa jadi perdana menteri perempuan pertama di sana. Kemudian di New Zealand. Nah, artinya semakin banyak anak-anak muda, semakin mudah masuk ke dalam dunia politik dan kemudian berhasil menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Nah, apa kabarnya Indonesia? Kalau misalnya yang harusnya kita mendapat keuntungan demografi mata pilih pemuda, kemudian anak-anak mudanya menjadi apatis dan kemudian tidak mengambil bagian.
Ya, oke. Okay. Saya mengatakan bahwa ada dua peran yang bisa diambil. Yang pertama peran aktif, yaitu terlibat masuk ke dalam partai politik, kemudian menjadi caleg. Tapi menjadi pasif pun oke. Okay. Tapi pasif yang konstruktif. Pasif yang bisa memilih menjadi pemilih yang cerdas, yang ikut memilih, yang tidak ikut-ikutan baper di dalam dinamika politik. Ini penting juga. Karena anak-anak muda kadang-kadang ikut emosi, kemudian ikut baperan di dalam politik. Padahal di dalam politik itu dunia yang sangat konstruktif, rasional. Ya, kita harus paham bahwa politik itu ada panggung depan dan panggung belakang. Nah, kebanyakan orang melihat cuma panggung depannya, panggung belakangnya nggak dilihat. Nah, saya sebagai orang yang pernah masuk ke dalam politik praktis bisa melihat, waduh, ini sayang sekali kalau yang kayak gini nggak kita ketahui. Akhirnya pengetahuannya setengah-setengah, kemudian mengeneralisasi. Okay. Itu yang saya lihat. Terima kasih Mas Bongkas. Ini para sudah banyak mendengar. Kita berharap bahwa apa yang Anda dengar dari Mas Bongkas, masihkah Anda ingin pasif? Karena golput itu sangat bahaya. Anda nggak memilih, anak muda nggak memilih, yang jadi ya orang-orang yang kita harapkan juga, nggak orang-orang jelek, katanya. Tapi masih banyak yang bagus. Ya. Ini closing statement, bagaimana harapan ataupun pesan-pesan Farhan kepada kaum-kaum milenial, generasi Z, agar 2024 kita harus mendapatkan paling nggak ya 60-70% yang baik lah ya. Karena itu ditentukan oleh kita semua mau baik atau nggak. Menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya untuk anak-anak muda dan juga termasuk untuk saya juga, bahwa partisipasi politik ataupun hal-hal yang berkaitan dengan politik itu jangan ditinggalkan. Karena politik itu bukan sekedar masalah hubungan praktis ataupun permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang. Bahwa politik itu yang berkaitan dengan kekuasaan, dia berkaitan dengan pemerintah gitu kan. Jadi fungsi kita mungkin bisa mengawasi gitu kan, bisa kritis dan lain-lain, itu harus ditekankan kepada anak muda sih. Dan juga untuk yang dekat kayak 2024, kayak juga teman-teman tuh harus ikut juga dalam memilih dong gitu. Jangan jengah ya. Jangan jengah. Bosan gitu ya. Masuk dalam hati itu pasti ada rasa kekecewaan dan rasa jengah itu, tapi kita tunggu bahwa saatnya, pada saatnya nanti di suatu saat yang akan ke depan itu, bahwa masa kita akan datang. Bahasa kita memimpin juga akan datang, dan disitulah kita buat perubahan. Kalau misalnya mau dibuat yang ekstrim banget, kayak harus menurunkan orang-orang yang di atas ini kan, atau dan lain-lain, itu nggak bisa sih. Memang harus ada pergantian generasi gitu. Mungkin yang sekarang generasi milenial, selanjutnya generasi saya. Oke, jadi sepakat, mulai sejak kita berdiskusi di Opini Jurnalis, Anda mulai ingin memasuki. Jangan penasaran dari jauh aja. Kenapa sih gue ikut dulu ke dalam baru tahu ya. Mas Bongkas, kita tadi Mas Farhan ini banyak mendengar arahan-arahan atau coach dari Mas Bongkas. Ya, Mas Bongkas, apa sih yang bisa diberikan kepada anak-anak muda nih dari pemikiran-pemikiran Mas Bongkas, misalnya dalam bentuk apa, sehingga mereka juga dapat mengejar yang dicita-citakan Mas Bongkas untuk mendidik atau menciptakan political-political yang bersih? Oke, okay. Yang pertama, Politician Academy sejak 2017 itu mempunyai konten-konten di YouTube channel. Ada ratusan konten video kami buat secara pendek yang isinya tips dan strategi mengenai bagaimana di dunia politik dan bagaimana berkompetisi. Kemudian di tahun 2017 juga saya menghasilkan sebuah buku. Ini kebetulan bukunya ini, Winning Strategy. Ini pengalaman saya selama 9 tahun di dunia politik, memandu calon-calon legislatif, dan kemudian saya buatkan ini agar apa? Agar banyak anak-anak muda, orang-orang baik mau berkompetisi dengan cara yang baik dan kemudian bisa memenangkan pemilihan legislatif itu sendiri. Karena mungkin di negara ini nggak banyak konsultan politik yang mau membuat buku seperti ini, menjelaskan strateginya step by step. Dan ini dari pengalaman saya yang sudah terbukti. Kemudian saya membuat ini supaya semakin banyak orang-orang baik, anak-anak muda yang bisa masuk ke politik dan kemudian bisa berhasil juga dengan biaya yang tidak mahal. Karena tapi kalau bayar konsultan politik, mungkin ilmunya cukup mahal kalau di sini. Luar biasa. Jadi Anda sebagai juga dosen, sebagai praktisi, ya. Jadi menulis ini betul-betul pengalaman dan ikut terjun di dalamnya. Betul. Nih Mas Farhan, ini Mas Bongkas nih luar biasa nih, memberikan berbagi ilmu, membuat satu buku, mungkin bisa untuk Anda. Ini diberi untuk Mas Farhan nih, segenerasi muda nih. Boleh. Nah, Anda belajar mungkin 10 halaman Anda baca ini udah tertarik nih.
karena ikut membenahi perpolitikan dengan baik kan. Bagaimana? Apakah sebenarnya sebelum datang sini sih sudah cari tahu sih Pak Bongas kan gimana latar belakangnya dan apa. Ternyata juga punya akun YouTube gitu. Ada pernah tonton akun YouTube? Nonton. Dan mohon maaf juga baru subscribe gitu karena baru tahu. Ternyata ada loh channel-channel yang kayak gini dan membahas tentang buku ini juga. Jadi nggak salah ya saya mengundang Mas Farhan dengan Mas Bangga sih. Jadi kayak suatu pengetahuan gitu kan. Kebanyakan kan kalau kita nonton di YouTube kan cuman entertaining doang gitu. Direct nonton ini ya, langsung ketemu. Gak ada aspek edukasinya pada saat nonton meskipun cuman ya tayangannya cuma 4 menit sih, 3 menit, 4 menit. Tapi udah cukup banget buat mengenalkan kita anak muda nih, mengenalkan politik kepada anak muda itu udah sangat bagus banget sih. Okay. Bisa video ini dipanjangin Pak gitu. Baik, terima kasih. Ini positif benar ya. Sangat-sangat beruntung kita bisa bertemu ini bicara nih. Oke, baik, terima kasih Farhan, semoga generasi-generasi milenial, generasi Z yang bakal menggantikan tampuk kepemimpinan begitu ya Mas Bongas, bisa menggantikan generasi sekarang lebih baik lagi. Tapi harus masuk dong, jangan melihat dari luar lagi, tapi udah mau masuk nih ngikuti ke dalam partai politik ya bagaimana. Oke, terima kasih karena waktunya. Saya tertarik nih, masih panjang mau bertanya, tapi karena pengarah acara udah bilang kedeh. Terima kasih Mas Bongas yang udah jauh-jauh menyiapkan waktu, Mas Farhan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dapat menambah bagian paling kecil, nggak apa-apa, yang penting berbuat baik, memberikan kebaikan untuk pemimpin di masa depan negeri ini. Baik, terima kasih Opiners, sekian Opini Jurnalis. Kita berjumpa kembali pada episode mendatang.